Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auudzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء بالقسط ولا تحشر الميزان والأرض ودعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام هو ذو العصف ورايهان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار Wa khalaqal janna min marijim min Fabi ayyi alai ya rabbikuma tukadziban Sadaqallahul Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna lillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudhlilhu fala hadiya ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du sahabat muatifi yang dimuliakan Allah taala Sebelumnya, marilah kita panjatkan kepuja kepada Yang Maha Kuasa, puji kepada Yang Maha Suci, dan syukur kepada Yang Maha Gofur, yang telah melimpahkan berbagai nikmatnya untuk kita semua. Salawat serta salam selalu tercerahkan kepada Nabi Junjungan Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, dan para pengikutnya, hingga akhir zaman yang masih mau mendakwakan agamanya meskipun belum pernah bertemu dengannya. Sahabat Mu'atifi yang dimuliakan Allah Ta'ala, dalam setahun ada satu bulan yang dimana kedatangannya sangat dinantikan oleh Allah Ta'ala, oleh kita semua, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang dimana Allah mencurahkan kebaikannya untuk hamba-hambanya yang beriman. Para sahabat dan Rasulullah di zaman dahulu kala ketika bertemu dengan bulan Ramadan, maka mereka akan berlomba-lomba dalam kebaikan, meninggalkan keburukan dan mencari keberkahan di bulan Ramadan. Orang yang beruntung adalah orang yang menjaga setiap detiknya di siang hari maupun di malam hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang mengandung murka Allah dan mencari keberkahan di bulan Ramadan. Dan orang-orang yang merugi adalah orang yang menyanyikan bulan Ramadan. Orang yang sudah tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Namun ia menyanyiakannya dan melakukan perbuatan perbuatan yang sia-sia. Tak banyak orang yang memasalahkan tentang masalah ini. Oleh karena itu, kultum saya kali ini akan membahas tentang beberapa, beberapa kesalahan yang ada di bulan Ramadan yang sering dilakukan oleh umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa ketika bulan Ramadan tidak meninggalkan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya dari makan dan minum. Di antara beberapa kesalahan, yang pertama adalah menganggap bahwa bulan Ramadan adalah bulan untuk tidur, bulan untuk bermalas-malasan di siang hari, dan begadang di malam hari." Kebanyakan orang yang bangun di malam hari adalah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang sia-sia, perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur-unsur dosa dan perbuatan-perbuatan lainnya. Yang kedua adalah hanya menjaga diri dari hal-hal lahiriah saja. Banyak orang yang ketika puasa hanya menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa secara lahiriah, seperti makan, minum, bersenggama dengan istri. Namun, mereka tidak memperhatikan hal-hal yang membatalkan puasa secara maknawiyah, seperti berdusta, menghina, mencaci maki seseorang, dan perbuatan-perbuatan buruk lainnya yang bisa membatalkan puasa secara tidak sengaja. Yang ketiga adalah meninggalkan sholat tarawih. Padahal Barang siapa yang sholat tarawih karena iman dan mengharapkan ridhonya, maka Allah akan menjanjikan mengampunkan dosanya yang telah lalu. Orang-orang yang meninggalkan sholat tarawih, maka mereka tidak percaya akan pahala yang besar dan keberkahan yang agung. Rasulullah SAW pernah bersabda, Barang siapa sholat tarawih bersama imam hingga selesai, maka dicatat untuknya seperti sholat semalam suntuk. Yang terakhir adalah berbuka dengan sesuatu yang haram, subahat atau makruh Berbuka dengan minuman-minuman yang memabukkan, rokok dan hal lain lainnya, atau berbuka dengan makanan dan minuman yang diperoleh dari sesuatu yang haram atau dari praktek riba seperti mencuri, berbohong dan lain-lain. Mungkin. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Pesan terakhir dari saya adalah bulan Ramadan adalah bulannya penuh berkah. Perhatikan sekecil apapun kesalahan, karena itu bisa menggipatkan kita, tidak memperoleh dari memperoleh keberkahan di bulan Ramadan.